kali ini ketemu lagi dengan saya. Nah, kali ini saya akan membahas musang umur 26 hari. Jika ingin melihat videonya, jangan lupa like dulu, like, subscribe, dan komen ya guys. Nah, dan ini dia musangnya. Nah, ini ada tiga guys. Ini anak-an lahir tanggal 2 Februari kemarin. Ayo Pi, dilus-lus Pi. Nah, ini musang kecil jika menges-menges kayak gini lumrah. Ya, ini karena apa? Karena jarang kita pegang, karena yang mengasuh adalah induknya. Nah, ini menges. Ini apabila sudah besar, ini mengesnya akan hilang. Mengesnya akan hilang. Nah, ini kan menges-menges. Yang lain kan. Nah, ini dia ngantuk. Oh, ikannya Pi. Enggak takut. Enggak takut. Iya. Aman buat mainan anak kecil jika kita pelihara dari baby dan kita kenalkan pada adik, saudara, dan kerabat-kerabat kita. Iya, guys. Ini pipi. Bisa berang. Bisa. Lek pegang sih, beneran pegang. Jangan tangan gua. Iya. Ini dia guys, ada tiga ekor ayam Pi. Nah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cuma kayak di rumah. Kadang-kadang. Ini nya. Nggak apa-apanya. Ayo Pi diangkat dikasih dilihatin deh video itu loh satu ini. Enggak. Ayo Pi berani toh. Ye, berani. Ya, yeah, ada tiga ekor. Saya. Pino satu sini Pino. Takut? Lepas. Kalau udah. Iwo ada titi atau? Apa? Iwo ada titi? Iya. Enggak ada gigi nih. Ini belum tumbuh gigi nih, guys. Lah, ini dia belum tumbuh gigi ya. Ada punya. Oh iya, Pino punya gigi ya. Udah besar. Ini saya sengaja punya. Saya buat video bersama anak-anak biar anak-anak yang lain juga tahu bahwa musang itu bisa buat anak-anak. Ya, ada punya. Ya. Jadi punya gigi. Wow, tiga ekor ya Pi. Pertama memang menges-menges Pi ketika kita ambil dari induknya. Karena saya pegang masih satu kali ini. Nah, ini. Tapi nanti ketika sudah besar dan sering kita ajak bermain, menges itu akan hilang. Kelaminnya satu betina dan dua jantan. Enggak apa-apa ini Pi. Tadi aku mau kita pas main. Mas kali. Enggak. Di nang dilus-lus Pi, dilus-lus. Pokoknya. Ya, sekian dulu video dari saya. Mungkin dapat menghibur teman-teman. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dadah.